Satu gol Lionel Messi ke gawang Australia tak cuma meloloskan Argentina ke perempat final Piala Dunia 2022, tapi menandai berakhirnya kutukan fase gugur La Pulga. Messi jadi star saat Argentina menghadapi Australia di babak 16 besar pada hari Minggu 4 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Ahmad Bin Ali Stadium Al Rayyan. Messi membuat pendukung Argentina bersorak-sorai saat membuka gol di menit ke-35 sebelum digandakan Julian Alvarez di menit ke-57. Australia sempat membuat Messi dan kawan-kawan deg-degan setelah memangkas skor di menit ke-77 sebelum Argentina akhirnya mempertahankan kemenangan di akhir laga. Argentina pun melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 untuk menantang Belanda 9 Desember nanti. Sementara bagi Messi, gol ke gawang Matt Ryan begitu berarti. Sebab ini kali pertama Messi mampu mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Sebuah anomali ketika pemain sebesar Messi yang sudah tampil 5 kali di ajang itu belum pernah melakukannya. Dari 8 gol sebelumnya, Messi selalu mencetaknya di fase grup. Bahkan ketika Argentina melaju sampai final di 2014, Messi sama sekali bertaji sedari babak 16 besar. Padahal dia membuat 4 gol di fase grup. Messi pun kini sudah mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 pertandingan Piala Dunia. Total golnya melewati Diego Maradona dan berjarak 3 gol dari Gabriel Batistuta, top scorer Argentina di ajang ini. Masih adakah kemungkinan 3 laga dilalui? Bisakah Messi melewatinya? Ini Piala Dunia kalian semua. Lawan-lawannya memang sulit, tapi yang penting Anda bisa menang, ujar Messi. Sama-sama memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022 dan pertarungan keras akan terjadi antara Argentina versus Belanda. Kendati demikian, melansir dari Barca Blaugrana, Lionel Messi yang menjadi komando bagi rekan-rekannya di skuad Argentina mengaku tak gentar menghadapi perlawanan Belanda meski di dalamnya ada mantan rekannya di Barcelona, Frenkie de Jong. Argentina sendiri memang menjadi salah satu negara kontestan yang difavoritkan untuk menjuarai turnamen sepak bola 4 tahunan sekali itu. Meskipun begitu, gelandang mereka Frenkie de Jong mengaku juga tak akan takut menghadapi gempuran Lionel Messi dan kawan-kawannya.